Tindakan penegakan hukum keimigrasian kepada 58 orang asing. 5 kampung menyampaikan aspirasi tanah adat Bandara Sentani. Halo, selamat siang pemirsa. Selain kedua berita tadi, sejumlah berita dan informasi menarik lainnya juga sudah kita siapkan dari Tongpu Ruang Redaksi iNews Papua. Bersama saya Rensi Agnesia, mari kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, 5 kampung di Kabupaten Jayapura yakni Kampung Yahim, Yobe, Ifar Besar, Hobong, dan Sere menyampaikan kembali aspirasinya secara baik terkait penyelesaian terkait hak ulayat tanah adat Bandara Sentani Kabupaten Jayapura. Sejak tahun 70-an, menuntut sebagai hak ulayat tanah adat di lokasi Bandar Udara Sentani dari 5 kampung, yaitu Kampung Yahim, Yobe, Ifar Besar, Hobong, dan Kampung Sere, menyampaikan aspirasi tuntutan agar penyelesaian ganti rugi tanah adat yang luasnya 44 hektar. Salah satu anak dari Ondovolo Niho Kampung Yahim, Beatrix Vele, menyampaikan aspirasinya kepada pihak pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat, atas hak ulayat tanah adat di Bandara Udara Sentani Kabupaten Jayapura harus segera diselesaikan sebelum PON 20 tahun 2020 dimulai. Dalam tahun ini karena ada event nasional, dalam tahun ini harus bayar sebelum kegiatan PON. Kalau kami demo biasa-biasa ya kami diangkat oleh aparat. Polisi akan tarik kami, buang ke trek. Itu yang terjadi. Kalau kami mau korban, kami akan palang dan kami akan ditembak di atas tanah. Itu pasti akan terjadi begitu karena mereka pakai kekuatan aparat. Ini yang terjadi. Jadi kami hanya minta tahun ini harus bayar. Jangan pemerintah persalahkan masyarakat. Ini sebenarnya siapa pemilik? Siapa pemilik sebenarnya? Itu jangan tanya dulu. Sekarang kesiapan pemerintah, kapan bayar? Dengan kesempatan yang sama, Ondovolo Kampung Yobe, Agus Okoy mengatakan bahwa hal tersebut ini harus dianggap serius karena pemerintah belum pernah proaktif terhadap masyarakat pemilik tanah adat. Ini harus dianggap serius karena pemerintah belum pernah proaktif dengan masyarakat. Sehingga masyarakat hari ini sampai masih tutup terus. Ini belum ada penyelesaian. Saya itu pemerintah kabupaten, provinsi. Ya, pemerintah kabupaten terutama instansi yang terkait ya. Mereka yang terutama, apalagi mereka yang kelola sekarang ini. Sama sekali mereka tidak pernah perhatikan masyarakat. Selagi mereka datang ke sana, hanya bilang sebentar saja pejabatnya tidak ada di tempat. Jadi mohon untuk pemerintah kabupaten maupun provinsi harus perhatikan tuntutan masyarakat ini. Sekian lamanya, apa yang disampaikan tadi, sekian lamanya itu orang tuanya yang mengurus yang pertama sudah pergi. Kami angkatan berapa yang kami mengurus ini? Ya, cerita panjang kalau. Dari 5 kampung, Yahim, Yobe, Ifar Besar, Hobong, dan Serai di Kabupaten Jayapura, mereka berharap agar pemerintah tetap proaktif dalam penyelesaian masalah hak ulayat tanah adat Bandar Udara Sentani sebelum event nasional PON 20 Papua dilaksanakan. Dari Kabupaten Jayapura, Darul Mutakin, iNews Jayapura melaporkan.